Dengan wajah setengah babak belur setelah sempat dimasa, Randy Saputra, warga Padang Panjang ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Remaja yang masih berusia 19 tahun ditangkap warga karena berusaha membobol kotak amal musola di SMK Cendana Padang Panjang, Sumatera Barat. Beruntung ada Babin Kamtibmas yang datang ke TKP untuk menyelamatkan tersangka dari amukan warga. Ternyata aksi membobol kotak amal ini tidak hanya sekali. Beberapa masjid di Padang Panjang juga sudah pernah dibobol. Ini dibuktikan dari rekaman CCTV sebuah masjid yang pernah melaporkan kejadian pembobolan kotak amal. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membobol kotak amal karena kecanduan game online. Modus operandinya, tersangka melakukan aksi di saat malam hari, di mana kondisi masjid atau musola sepi, kemudian merusak kotak amal dan mengambil seluruh uang yang ada yang kemudian digunakan untuk bermain game online. Selain mengamankan tersangka, dua barang bukti kotak amal dari dua TKP yang berbeda juga diamankan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut. Di musola SMK Rumah Lintang. Jadi pelaku ini datang ke sana dengan kondisi dia sholat. Kemudian pada saat dia sholat ada Garin yang melihat dia sedang bobol kotak amal. Akhirnya ketahuan, terus dia kabur. Akhirnya ditangkap oleh warga yang sedang sholat dan warga sekitar. Motifnya apa? Motifnya sih karena untuk ini, game online gitu ya. Untuk beli chip. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.